Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Syahruddin Ibnu Arabi Channel. Pada kesempatan kali ini saya tidak membuat tutorial, tapi ada sesuatu yang saya anggap lebih penting daripada tutorial, yaitu berhubungan dengan maraknya penggunaan topi tauhid yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitupun di mobil sekarang sudah banyak tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada juga Bismillah dan lain sebagainya. Ya, itu patut kita syukuri. Kalau sudah memperkenalkan Islam, tapi yang perlu kita perhatikan dan yang memperhatinkan, kalau seumpama ini kita bisa lihat, ini topi tidak boleh diletakkan sembarangan, tidak boleh diletakkan di lantai. Karena kenapa? Di sini ada kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan kalau mencuci pun tidak boleh dicuci di tempat sembarangan, karena itu, karena di topi ini tertulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitupun di mobil, di rumah, yang ada di mobil itu usahakan di tempat, ditaruh di tempat yang tidak mungkin bisa diinjak ataupun yang menyebabkan bisa kena najis dan lain sebagainya. Di mobil-mobil alhamdulillah saya lihat